Halo guys, so again welcome back with me. Ini gue record masih di tanggal 10 November dan masih di event yang sama, yaitu Double 11 Meal Creep yang akan di reset atau pengumuman akhir itu besok pada tanggal 11 November jam 3 sore. Dan kemungkinan video ini kalau sesuai jadwal akan diupload besok pada tanggal 11 November paginya. Jadi masih ada waktu beberapa jam untuk kalian nge-push, karena di sini gua ada memberikan sebuah cara lagi yang lebih efektif dikombin dengan video gua sebelumnya. Itu yang gua kasih tahu, di mana kalian cukup yang namanya cukup spam aja di chat all. Buat yang belum tahu, kalian cek aja di video gua sebelumnya. Jadi kalian bisa masih menggunakan kode yang sama, dan pastikan bahwa kode ini berfungsi dulu. Gimana cara memastikannya, kalian bisa cek dulu aja di friendlist kalian atau siapapun, whatever. Kalau sudah jadi seperti ini, berarti ini kodenya memang bisa guys ya. Sebenarnya kodenya banyak banget, cuman memang sudah tidak bisa digunakan di chat public ya secara global. Jadi memang caranya adalah kita diharuskan untuk spam. Kemarin di video sebelumnya gue ngejelasin dimana kalian tinggal klik profile, kirim ke profile, jadi kayak gini, spam kayak gini. Nah terus gue dapat beberapa laporan, ada juga yang mengatakan, bang sebenarnya nggak perlu di klik profile juga bisa. Jadi kalau kata followers gue tuh, kalian cukup nge-spam seperti ini aja, dipencet tombol kirimnya sebanyak mungkin. Ini nanti dia juga akan masuk ke dalam hitungan layer cake-nya itu guys ya. Nah ini akan sangat bagus sekali ketika, masalahnya besok kan udah di reset tuh, udah final banget. Ini kalau kalian lihat guys, layer cake gue itu bener-bener mepet banget ya, 144, sedangkan lawan gue 142. Ini masih bisa kekejar banget. Jadi gue harus spam, dan gue bakalan cobain cara yang lebih efektif di mana tetap kita harus spam tapi kita tidak perlu yang namanya pegel. Nah ini poinnya, di sini kita akan menggunakan sebuah aplikasi tambahan. Waduh, ini jangan sampai Muntun tahu lagi dah pokoknya dah guys ya. Jadi kalian tujuannya adalah spam seperti ini sebanyak mungkin. Kan kalau kita pencet-pencet gini pegel nih. Gimana kalau kita pakai aplikasi aja? Jadi auto pencet, nggak usah kita yang mencet. Kita mah tinggal sambil tidur bisa, sambil makan bisa, sambil nge-push di handphone satunya juga bisa. Enak banget guys ya. Tapi sebelumnya, biasa ini reset season masih berapa hari lagi sih? Masih lama guys ya. Masih 38 hari lagi. Jadi buat kalian yang mau joki, langsung aja order di nomor bawah 081315526404 yang saat ini ada di GM Epic Legend. Buat pengen ke Mythic tapi kalian sibuk nggak sempat, pakai jasa joki gua aja karena bisa ditawar, udah pasti murah. Slot open banyak karena sudah hampir semua akun terselesaikan. Jadi kalian langsung aja order di joki gua di nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, kita kembali lagi ke dalam sebuah aplikasi yang harus kalian download, dan ini aplikasinya ada di Play Store. Jadi kita akan langsung menuju ke Play Store. Let's go. Nah, di sini kalian tinggal klik aja auto clicker di Play Store. Ini banyak sekali aplikasi yang berhubungan dengan hal ini. Gua udah coba, ya gua sih nggak sempat nyoba semuanya ya guys ya. Jadi gua tadi random aja gua pilih, dan yang gua coba adalah yang ini, yang asisten klik clicker otomatis. Dan sebenarnya juga gua belum bisa makainya sih, karena ini menunya banyak banget, tapi gue sedikit lah ngerti lah tentang aplikasi ini. Jadi kita langsung aja. Nanti kalau di awal-awal tuh kalian disuruh kayak izinkan data atau segala macam gitu, itu easy banget lah, nggak perlu gue jelasin ya. Ini kita langsung aja. Nah tampilannya akan seperti ini guys ya. Jadi dia tuh kayak ada tombol start pause-nya begitu. Nah kita langsung aja masuk ke dalam Mobile Legend-nya. Ini perlu dilihat dulu, tadi kan cake coin gue 144. Gue bakalan tes sekitar 5-10 menit dan kita akan melihat apakah nambah atau tidak. Jadi caranya gimana makainya, kalian tinggal pastikan dulu bahwa kalian sudah ke chat all, terus kalian pilih server yang English atau Indonesia, bebas. Kalau gua English gua saranin jangan lupa kodenya seperti ini, bebas kodenya, tapi kalau yang gua pakai masih kode yang sebelumnya, subtype 21023. Nah caranya adalah di sini ada tombol plus ya. Di sebelah kanan gue itu ada tombol plus, kalian klik aja. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, angka 1 ini kalian arahin aja ke sini, tombol kirim. Karena nanti yang akan kita spam itu adalah tombol kirim. Jadi kita arahin ke sini, terus kalian pencet tombol play. Nah, ini gue nggak tahu maksudnya gimana, gue asal-asalan aja. Di sini gue setel 5 detik ya, 005 detik. Jadi ini adalah awal, start, atau permulaan, perstartan, ya itulah pokoknya ya, belibet-bet dah. Ini gue setel 5 detik, tapi kalau kalian setel 1 detik juga nggak apa-apa sih, lebih bagus, lebih cepat. Atau misalnya gue setel 2 detik deh, biar langsung mulai gitu loh. Kita pencet tombol play aja. Nah, 1, 2, boom. Nah, tuh ya. Dengar nggak kalian suara klik-klik-klik? Ya, percuma gue gedein, nggak ada suaranya, nggak ngaruh. Jadi,
kalau kalian dengar dia tuh kayak ada suara klik 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 klik. Jadi dia tuh mencet terus, guys. Ini mencet terus, gua enggak tahu ini durasinya sampai kapan. Jadi di sini gua bakalan coba untuk test drive sampai 5 sampai 10 menit ya. Jadi ntar kita ketemu lagi di 10 menit kemudian apakah nambah dari 144 ke koin gua. Oke, jadi kita cek nanti 10 menit kemudian. Oke guys, jadi ini nggak bisa langsung 10 menit ya. Tadi baru 2 menit dia ininya karena mungkin. Nah kan, nih kalau udah kayak gini dia tiba-tiba stop. Ini kalian stop dulu karena nanti dia bakalan keluar. Kita bakalan di-kick. Oh tidak. Oke, tadi di-kick loh. Jadi kalau udah muter-muter kayak gitu, tiba-tiba gua keluar. Jadi ya udah. Jadi ya udahlah, kalian harus standby aja kayak gini. Pokoknya setiap dia muter kalian, jadi kalian harus tetap standby. Tapi kalian nggak pegel gitu ya. Jadi di sini kalian bisa tetap menggunakan aplikasi ini, bisa spam. Cuman tadi kayak baru 2 menit atau 1 menit dia udah muter-muter, artinya sudah full. Mungkin kayak servernya penuh atau bagaimana. Nah kalau udah kayak gitu kalian stop. Karena kalau nggak di stop nanti dia ke close, keluar, dan itu akan mencet segalanya. Karena yang di tombol sini kan tombol, kalau nggak salah tombol undang grup ya, kalau nggak salah ya, atau whatever lah. Pokoknya kalian pantengin aja. Ya paling tidak ini aplikasi membantu dan kalian tidak perlu capek ngeklik-ngeklik ya, sambil diliatin, sambil minum kopi kan bisa, sambil ngepush juga bisa. Kalau pokoknya kalau nanti udah muter-muter kalian nungguin sampai kita lihat lagi nih apakah ini akan muter-muter sampai berapa menit kira-kira. Oh ternyata setiap 1 menit. Jadi kalian stop seperti ini. Kalau nggak di stop nanti takutnya error. Terus kalian play lagi. Total udah berapa ya ini ya? Ini total kalau nggak salah sih udah sekitar tadi 2 menit. 2 menit, mungkin udah sekitar 3 sampai 4 menit. Kita bakalan coba lagi sampai nanti dapat 5 menitan lah. Apakah nambah dari 144 checkpoint atau tidak? Nah, ini yang penting kan. Soalnya kata followers gue sih nambah, cuman gue belum ngebuktiin nih. Wah, ini baru 17 detik dia udah. Coba ya kalau enggak ini, kalau enggak gue stop apa yang terjadi? Bisa ternyata. Aneh lo ya. Ini giliran lagi gue record dia bisa, guys. Jadi ternyata enggak ada masalah ya. Oke, enggak ada masalah, guys. Enggak ada masalah, guys. Tadi tuh masalahnya dia ke close, jadi kayak kita tuh kayak di kick gitu guys, di kick dari room ini. Jadi kita harus open ulang lagi chat all-nya. Ternyata ini bisa. Waduh, ini kalau lagi di record emang begini guys ya, jancok. Ya which is bagus gitu loh maksud gua. Kita tinggal tungguin aja. Ini 4 menit setengah lah. Gua penasaran, nanti kita ketemu lagi di 5-7 menit kita lihat. Anyway, sejak error tadi, sejak ngebulat tadi, ini udah jalan lagi 1 menit lebih dan belum ada error lagi, belum ada full server lagi. Kita tungguin, tembus 2 menit kah? Tembus 2 menit. Oke, ternyata tembus 2 menit dan ini masih berlangsung dan tidak ada notif error, which is good. Kita tungguin, tembus 3 menit. Kalau bisa sih selama mungkin ya guys ya. Karena kita butuh kek koin yang layarnya tinggi banget, apalagi akun gua yang ini, yang Aung Hyuntet ini udah mulai kesusul sama lawan gua, di mana dia dapat 142 ya kalau nggak salah, beda 2 poin doang. Jadi gue harus nge-push terus kalau bisa nanti malam. Tapi gue nggak tahu ya guys, takutnya kan tadi misalnya sempat kejadian di mana yang gue bilang tadi, di mana gue ke-kick ya, atau keluar sendiri. Takutnya kejadiannya kalau kalian tinggal tidur seperti itu. Kalian jangan ditinggal tidur lah ya, lebih baiknya kalian ini aja, kalian liatin aja dulu, cobalah 10 menit, 15 menit gitu kan. Gue rasa cukup ya, ini udah 3 menit dan ditambah dengan sebelumnya tadi yang sempat keputus 2 menit. Ini udah sekitar 6-7 menit, kita spam. Nah, muncul bulat-bulatnya, apakah keluar? Oh, masih aman, berarti masih bisa lanjut. Oh, keluar lagi bulat-bulatnya. Oke, masih bisa dipaksain. Oke, gue bakalan stop. Kita bakalan lihat kek koin gue. Oke, jadi di sini 147 ya. 147 nambah dari 144, nambah 3. Dan ini harusnya akan terus nambah seperti yang gue jelasin di video sebelumnya. Kalian cukup ya, biarinlah, istirahatkan dulu akun kalian sambil tunggu standby sekitar beberapa menit. Nanti dia bakalan nambah lagi per 3 poin. Harusnya nggak lama lagi bakalan jadi 150. Intinya adalah nambah pakai cara yang tadi. Terus kalau misalnya, bang, gue ragu bang kalau pakai cara itu, gue pengen yang klik profile sama profilnya di ini, diklik sama yang cara gua video sebelum itu, bisa juga guys. Caranya gini, barangkali ada pengennya yang kayak begitu ya, walaupun sebenarnya yang begini aja udah bisa. Tapi kalau kalian penasaran, kalian tinggal klik aja satu lagi seperti ini, klik di profile sini ya, di sini, terus kalian play 2 detik dan 1 2 3. Nah, kepencet kagak ya? Oh, kepencet sih harusnya sih yang kirim. Tapi kok nggak ada tulisan ini ya? Nggak ada tulisan pesan melampaui batas ya? Oh, ada. Ada, guys. Cuman ini takutnya kalau yang kayak begini, ini yang keklik cuman profilnya doang, yang kirimnya kagak. Tapi nggak tahu juga. Tapi kalau ada tulisan terlalu banyak pesan, harusnya ini sinkron. Dan ini justru malah lebih bagus sih. Coba deh,
tapi ini masalahnya tulisan terlalu banyak pesannya kadang muncul kadang enggak. Artinya dia terlalu banyak spam yang bagian profile daripada yang bawahnya. Mungkin ini harus diatur ritme timernya. Ya kalian atur sendirilah, gua enggak tahu itu caranya gimana. Kalau menurut gua sih lebih simpel yang ini enggak usah lah ya, yang nomor 2 ini enggak usah. Kita aktifin yang nomor 1 aja ya. Dan itu nambah. Kita lihat apakah nambah lagi. Harusnya sih masih 147 sih. Itu aja guys, mungkin sedikit video dari gua, semoga bermanfaat. Karena sebentar lagi kita akan memasuki akhir dari episode double 11 mil creep, yang mana kita akan membuka champion chestnya yang berisi skin epic. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat skin epicnya. Itu aja guys, thank you buat kalian yang nonton video ini sampai akhir. So jangan lupa di like, di share, komen, dan juga di subscribe. Thank you. Bye.